Kejaksaan melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group dengan uraian sebagai berikut, uraian singkatnya, yaitu PT Duta Palma melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektar secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara perekonomian negara, di mana PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa. Kemudian pemiliknya adalah ya, atau sebutkan adalah PT dulu, ya, PT Duta Palma ini pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK. Nah, selama dia melakukan perbuatan itu, bahkan selama DPO, perusahaan ini menggunakan profesional, tetapi keuangannya langsung dikirim ke berada di mana orang DPO itu berada. Kemudian kira-kira 2 minggu yang lalu, kami tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan atas lahan tersebut, dan penyitaan itu kami titipkan ke PTP. PTPN. PTPN ya. Ke PTN PTPN 5. Ini di daerahnya daerah Riau. Artinya lagi kenapa saya juga mengundang Pak Menteri untuk di sini. Kami akan menitipkan, mungkin kami sudah menitipkan lahan-lahan itu sehingga nanti di dalam pengelolaannya, dan menurut informasi yang kami terima dalam sebulan itu sekitar 600 miliar rupiah hasil pendapatan dari perkebunan itu dalam 1 bulan. Kemudian berapa akan kami hitung kerugiannya? Tentunya sejak perusahaan itu didirikan, sejak perusahaan itu menghasilkan, dari situlah kerugian negara nanti. Dan nanti akan saya minta Pak Kepala BPKP untuk melakukan perhitungannya. Medcom.id, a part of Media Group Network.